Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Connect TV News. Sekian dan terima kasih. Kredibiliti Hadi Awang ibarat telur di hujung tanduk. PAS atau Parti Islam Se-Malaysia mendakwa parti mereka adalah parti yang menegakkan hukum dan memperjuangkan Islam di Malaysia. Pelbagai retorik politik mereka dendangkan sebagai dalil dan hujah yang kuat atas dakwaan tersebut. Perjuangan menggubal rang Undang-Undang 355 untuk mewujudkan iltizam mereka sehingga ke tahap bersumpah beramai-ramai dengan menggunakan nama Allah di stadium. Untuk menunjukkan betapa tegasnya pemimpin PAS dalam memperjuangkan untuk melaksanakan hukum hudud Allah di bumi Malaysia. Ironiknya, apabila kuasa di peringkat negeri dan pusat, perjuangan hukum hudud terus menyepi dan pelbagai alasan diberi untuk menghalalkan kebisuan pemimpin PAS. Begitu juga dengan perjuangan untuk menghapuskan penjualan arak dan judi. Salah seorang pemimpin kanan mereka pernah berkata, "Bukan 5 tahun tetapi 5 hari diberikan segala-galanya akan dapat diselesaikan." Satu lagi ironik, Allah berikan mereka kuasa di peringkat negeri dan pusat. Hadi Awang, tuang guru yang diangkat ke taraf ulama oleh penyokong beliau. Hadi Awang pula pemimpin PAS yang diangkat penyokong beliau sebagai tuang guru yang bertaraf ulama. Kata-kata beliau dianggap sebagai wahyu dan hujah beliau dianggap sebagai fatwa yang tidak boleh dibantah. Setiap kali berlaku apa-apa serangan ke atas PAS, Hadi akan tampil dengan pelbagai dalil. Yang